Ya bro, tadi kami sebelum sampai ke spot pertama tadi kami masang jaring di ujung sana. Tuh di ujung sana, masang jaring. Pas kami pertama datang tadi langsung masang jaring terus baru menuju spot mancing. Nah, sekarang kami akan menengok jaring tersebut apakah mendapat atau tidak. Yuk, saksikan terus. Rekan-rekan sudah sampai ke tempat pemasangan jaringnya. Mudah-mudahan mendapat. Yang masang tadi teman saya, Nono. Adik ipar saya juga. Wih. Dapat, bro. Dapat satu ekor baru poinnya. Kenapa nih, Nono? Namanya kan kalau di sini namanya kan paku nih, bro. Kan paku konon. Iya. Kalau di tempat kalian mungkin sejenis ikan tawas gitu kan. Iya, ikan tawas ya kalau bahasa nasionalnya. Iya. Wih, dapat lagi, bro. 2 poin sekali. Ini kayaknya efek berombongan ini. Apa nih, bro? Sungai naik nih. Iya, ini lagi banjir nih. Tuh, banjir. Melimpah kanalnya. Makanya ikannya masuk ke kanal dari sungai apa? Sungai Sekuyam ya, Nak? Iya. Dari Sungai Sekuyam ikannya masuk ke kanal. Kanal perkebunan sawit. Oke. Udah 3 poin, bro. Lumayan. Wih, dapat lagi. Ikan kating, bro. Ikan kating. Kalau bahasa Indonesia ikan kating, bro. Kalau di sini ikan senggiring. Inggir-inggir, bro. Inggir-inggir. Mantap, bro. Lumayan juga nih besar. Ini termasuk dalam keluarga ikan baung nih, you know? Iya. Cuma beda jenis saja. Udah lagi, sudah 3 poin. Sudah 4 poin, 5 poin. Wih, dapat juga ikan betik kalau bahasa betok ya. Betok kalau bahasa Indonesia betok. Kalau ikan puyuh-puyuh. Sini, puyuh. Kalau kami di sini ikan puyuh-puyuh, bro, namanya. Di andangan oh, nanti kalau dapat lagi. Wih, lumayan juga, bro. Dapatnya. Wih, satu lagi ikan puyuh-puyuhnya. Poin ke-7. Iya, yeah, ya. Poin. Lumayan lah, bro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, poin ke-7. Poin ke-6. Iya, poin ke-6. 2 ekor ikan betik. Lumayan juga nih. Mancing baru dapat 1 strike. Udah habis, bro. Wih, ternyata dapat 6 poin, bro. Mancing. Kena jaringnya. Pasang lagi, noh. Pasang lah, nanti tengok lagi. Ya. Masih mancing gitu kan. Ini termin pertama, bro. Karena ini kami tetap pasang. Dan setelah ini kami mancing dulu. Ditungguin lagi. Tengok dulu nih. Ini, bro, hasilnya. Kan ikan betik 2 ekor. Kenapa tadi? Kating. Kating sama ikan tawas kalau bahasa Indonesia ini. Main juga. Yuk kita mancing lagi. Oke, bro. Sekarang kita menengok jaring. Tuh. Operatornya sudah standby. Apa ini nih? Untung ada, bro. Bisa dibawa pulang untuk digoreng. Oke, set. Dari sini dulu. Enam, bro. Wih. Waduh, bro. Ini apa? Namanya ikan nih, bro. Wih, bro. Waduh.
Ya ampun, alhamdulillah. Ya Allah, besarang bro, mantap. Wih, luar biasa bro, bro, mantap. Bakalan lama nih ngambil ikannya. Memori dan habis lagi. Aduh nah. Oh, banyak itu. Eh, ulo no. Ulo. Kenapa dapat ular, bro? Wih. Ya Allah, nasib, bro, bro. Ikan dijaring dimakan ular. Wih. Inilah, bro. Namanya ular, bro. Panji petualang, bro. Kita rilis, bro. Rilis. Allahu Akbar. Ikan dijaring dicuri, bro. Wih. Ikan dijaring dicuri sama ular. Itulah, bro. Wih. Kalau efeknya menjaring, bro. Kadang dapat ikan hasil hari ini, bro. Kalau diambil satu-satu lama, bro. Bro, ikannya luar biasa. Yang di apa ular tadi dapat sama ular ya, no? Dapat. Dapat satu ekor ular tadi, bro. Rezeki dia mungkin. Oke. Ini kita dia langsung aja kita masukkan ke dalam apa sama jaring-jaringnya sampai ke rumah. Intro untuk balik-balik. Sampai ke rumah nanti baru kita ambil satu-satu. Karena ini mau cepat. Udah mau hujan. Dia taruh apa enggak nih? Duh, dapat juga, bro. Tuh, bro. Mau hujan. Udah mendung. Sekarang kami mau siap-siap mau pulang cepat. Cukup demikian petualang kami hari ini. Bagi teman-teman, silakan subscribe. Bagi yang belum subscribe, like, share, dan komen. Agar teman-teman tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Oke, cukup demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.